depan ya. Laptop terus coba. Bang Dek ambil disertasi Bang Dek. Disertasi begini merah Bang Dek, kemudian Bang Dek kemisi Bang Dek. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, silakan Bang Dek ambil disertasi. Pertama, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih Allah berkat kesehatan, kesempatan dan iman. Tidak masuknya tu. Alhamdulillah ini dalam rangka subuh berjumaat kita Allah berkat kesehatan. Kita dipimpin oleh Ustaz yang sedang berjumaat makan. Ternyata alhamdulillah hari ini bertemu kita pada hari ini. Tapi Allah. Kemudian sementara mari kita mohon kepada Allah. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Demi mempersingkat waktu kita supaya lebih hikmat acara ini, yang pertama agenda kita adalah protokol yang berlangsung, dan yang kedua kita minta kata sambutan atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, kita sayangi, kita hormati, kita cintai Profesor Haji Abdul Somad
Batubara, LC, Desa, PSD, Datuk Sri Ulama Utama Negara. Ya. Masya Allah. Kita doakan beliau selalu sehat, segar, bugar, panjang umur. Amin. Bersama beliau duduk Ustaz Jeff Fatullah LC, dan yang kita banggakan Wali Kota Payakumbu Bapak Haji Herman Safar. Hah? Hah, Bukit Tinggi ya? Maaf, saya tinggal di Payakumbu, Pak. Jadi Bukit Tinggi itu Wali Kota kita juga. Kenapa? Bukit Tinggi kotor agam. Ya. Jadi Bapak Wali Kota Koto kami, Pak. Ya. Jadi Bukit Tinggi itu tak ada kalau tak ada orang agam dulu. Jadi beliau Wali Kota kita juga. Ya. Alhamdulillah beliau berkenan hadir pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi ibadah untuk mereka. Kemudian yang kami hormati Yang Wali Talia Pesuku beserta nyanyi orang yang kita banggakan Adinda Oscar, karena beliau lah jembatan hadirnya orang yang kita cintai Ustaz Abdul Somad pada hari ini. Kemudian angku-angkunya lama, angku-angku alim lama, ibu-ibu bunda kandung, cadet pan. Kita sambut Ustaz kita dengan sebuah pantun buah kentang buah tomat. Selamat datang ya Ustaz Abdul Somad. Bapak Ibu, hari ini adalah hari pertama terbesar buat kita di Masjid Taluk dan sekitarnya. Kita dulu hanya bermimpi-mimpi kapanlah kira-kira Ustaz yang kita sayang ini datang ke masjid kita. Tapi Alhamdulillah kalau kita bermimpi, ada saja yang mewujudkan mimpi kita itu. Nah, salah satunya di kita Oscar ini. Mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Amin. Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu tidak sabar lagi ya mendapatkan tauziah dari Ustaz kita Ustaz Abdul Somad. Jadi kita tak perlu panjang-panjang ya. Cincin intan di jari manis cukup sekian dan terima kasih. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sehat Ustaz Abdul Somad, panjang umur dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, baik, selanjutnya terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutan untuk kita semua. Baik, selanjutnya sebelum kita minta Al-Ustaz Abdul Somad untuk menyampaikan tausiah, lebih awal kita minta dulu kepada Al-Ustaz Jal Fatullah untuk menyampaikan tausiah beliau. Kepada Al-Ustaz, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nahnu nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian sanjungan untuk Syekhul Masaih Al Ustaz Dr. Abdul Somad
Alhamdulillah hadir di masjid kita pagi ini untuk memberikan tausiah. Kemudian juga takrimul ihtiram kepada Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Tadi dipindahan deh Pak Pengurus ke Payakumbu. Ambil rencana. Beda lo kan Payakumbu itu. Di situlah ada lo kompetitor, hati boleh cek lagi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kepada ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru semua kita yang hadir. Kemudian juga kepada Bapak Oscar yang tadi terlibat langsung dalam acara ini. Semua kita yang hadir. Kalau ada tidak tersabit kami minta maaf. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ambo ingin menambahkan sakete. Ambo dikenal dengan nama Jelfatullah. Padahal ada nama ambo yang asli orang belum tahu lagi. Kamu dia tahu tu nak? Dulu ambo PNS 7 balai tahun yang lalu ambo mundur di proses golongan 3D. Saja itu orang tak tahu nama asli ambo lagi. Jadi ambo mundur dari Kemenak 7 balai tahun yang lalu proses 3D. Lalu ambo mundur punya. Kalau tarikh yang begini tentulah ampe e lo mo. Le mudo jo wajah moro. Ah, coba yang lo. Namo ambo di KTP waktu itu sampai kini ikolah namo yang paling unik untuk hiburan pagi bagi apa-apa di Bebo. Namo ambo Jelita Donald. Saya dari ibu bu, kamera coba ya. Satu-satunya jelita yang berjanggu di dunia sepanjang zaman ambo surang ini. Ambo 7 orang, 8 orang pada dia kakak lahir laki-laki ke sadonya. Satu kalahir di antara kami arok lah ibu ambo dapat anak padusi. Di waktu ambo kalahir di stadion namo jelita dia arwah padusi dah kira jambo dah lahir. Ai mungkin ke cara ngai ambo agin selain namo ko ke baja ko lahir. Ai itulah sejarah singkat namo ambo jelita. Donalnyo ambo dirawat de dokter Jerman. Dokter Jerman ko bukan ambo marantau ke luar negeri. Ambo marantau ke Mentawai. Mentawai itu waktu itu tahun 70-an tidak ada rumah sakit Islam. Yang ada rumah sakit Kristiani. Dokternya luar negeri, pendetanya luar negeri. Nah, Donald itu tidak pakai D. Donald Jerman, seorang dokter ahli darah di Jerman, dosen apa nama rawat ambo itu, titip namo dosen ambo ke anakku. Mako digabunglah namo rindu anak perempuan dengan nama kekaguman jasa kepada dosen Pak Dokter tu, namulah Jelita Donald. Ini peralu jadi jalan sesetengah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, masuk awak kakaji tadi malam kami ceramah di muka jam gadang. Ambo ceramah dekanolah kosong kami talambe. Indah loh mencaliak ke judulnya. Ustaz Profesor Abu Somad juga akan cerita ke judulnya, tapi beliau akan nyambung juga. Maka diantaranya di situ peran ulama dan umara dalam mewujudkan adat basandi syarak, syarak basandi. Ada hadis Nabi sidang jemaah yang dirahmati Allah tentang ulama dan umara. Rasulullah SAW bersabda, sunfani minan nas, dua kelompok manusia, ida solaha solahan nas, apabila dua kelompok ini, dua jenis ini baik, maka baiklah manusia. Wa ida fasada fasadan nas, jika dua kelompok itu rusak,
maka rusaklah seluruh manusia. Al ulama wal umara, yaitu ulama dan penguasa atau pemimpin. Kalau ulama Allah indak memberikan masukan kepada pemerintah, pemerintahnya lah rusak, lo rusak dengan rakyat. Kalau lai sejoli ulama dengan umara, mako sejoli lora, mako rancaklah masyarakat. Saling nasihat menasihati, saling danga mendanga, itu nanti jadi di kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Tu nak ada nama jawab lah. Kami dah orang kota Bukit Tinggi, kami dah agam, itu masalahnya. Sidang jemaah dan rahmat ya Allah. Dan lebih baik mana ulama sekaligus punya peran umara. Ada dua tingkatan. Ulama baik, umaranya baik. Itu tingkat satu tingkatan. Kemudian yang tingkatan lebih baik lagi, kalau ulamanya sekaligus umaranya seperti Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu kenapa dia hebat? Karena ulamanya sekaligus umaranya. Dia ulamanya, dia umaranya, dia paham terhadap keputusan. Maka muncullah beberapa nama dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sebagai Utsman bin Affan, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, ada yang kelima lagi dinobatkan. Siapa? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Akan ada dalam hadis 11 Khulafaur Rasyidin. Yang kita kenal baru 5. 11 Khulafaur Rasyidin. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini yang terbaik. Contohnya apa? Contohnya Nabi Daud alaihi salam. Suatu hari Nabi Daud dia nyamar kepada rakyatnya. Dia nyamar, dia survei. Langsung dia tanya kepada rakyatnya, wahai saudara, anda kenal dengan bagaimana pendapat anda tentang Khalifah Daud alaihissalam? Kata rakyat ini semua memuji, bagus, bagus, bagus. Setiap ini tanya mengatakan bagus, mengatakan baik, mengatakan adil, mengatakan amanah. Tiba-tiba menyamar malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya nyamar. Maka ketika itu ditanyalah, dikirain rakyat oleh Abu Daud, oleh Nabi Daud, ditanya oleh Nabi Daud, bagaimana pendapat anda tentang Nabi Daud alaihissalam memimpin rakyat ini? Dijawabnya, mantap. Tapi kalau ada kopi kalek pakai ulo saketek, latan kasih kau setengah. Teh manis ya. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, apa kata Jibril alaihissalam? Hebat Nabi Daud alaihissalam. Dia adil, dia amanah, tapi saketek kurangnya. Apa tu? Inyo masih pakai piti negara. Mendengar ada kekurangan, menangis Nabi Daud siang dan malam. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah beri aku keahlian untuk mencari nafkah dengan tanganku, sehingga aku tidak lagi memakan uang negara dan untuk makan anak dan istriku. Maka diberilah dia keahlian membentuk besi, keahlian membuat pedang, keahlian membuat perisai besi. Maka dia, maka setelah itu Nabi Daud sehari mencari nafkah, sehari dia memerintah. Ketika cari nafkah dia berpuasa, ketika cari nafkah dia tidak berpuasa, ketika dia memerintah dalam keadaan berpuasa. Maka dikatakanlah puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak puasa. Ketika dia mengatur pemerintahan jam dinasnya, dia berpuasa. Kemudian besoknya dia bekerja, dia tidak berpuasa. Maka kata Nabi Daud alaihissalam, ya'kulu min amali yadih, dia memakan dari hasil tangannya sendiri. Itu contoh, contoh pertama, ulama sekaligus umara, luar biasa.
Daud alaihi salam. Begitu juga sidang jemaah dirahmati Allah, Al-Quran mencontohkan pemerintah yang baik, kemudian pemerintah yang tidak baik, ada peran ulama. Kalau pemerintah tidak baik, yang zalim, ada sejarah dalam Islam. Sejarah kita dekatkan kepada kita, yaitu Hajjaj Yusuf bin Thaqafi. Dalam pemerintahan Islam di Bani Umayyah, pernah ada seorang gubernur yang dia sangat kejam kepada ulama. Kalau dia masuk ke suatu daerah memegang pemerintahan, banyak ulama yang dibunuhnya. Di antara ulama yang terakhir yang dipancungnya, Sa'id bin Jubair, sahabat Nabi. Sa'id bin Jubair, tabi'in, yang dipancungnya. Kemudian karena kejahatan itu dia terkenal jahat. Suatu hari, sidang jemaah dirahmati Allah, Sa'id bin Jubair, Hajjaj Yusuf bin Thaqafi ini, gubernur yang jahat ini, terjatuh dia dengan kudanya ke dalam sungai. Mungkin kudonya kok tidak sempat marem, jatuh ke dalam sungai. Hanyi Hajjaj kok, ada seorang melihat ada yang jatuh ke dalam sungai, dan kemudian dibantulah oleh orang ini, nyeranangi sungai tadi, nyeselamatkan Hajjaj. Kemudian ketika itu Hajjaj mengecek, "Wahai saudaraku, terima kasih." Kata beliau, "Mintalah apa yang kau mau, saya akan berikan permintaanmu." Takajui orang namanya lamean kau. Hebat lo pada jin lah. Kalau jin, aku beri engkau 3 permintaan, ya kan? Iko anan kanio minta dari dia. Kan kalau jin 3-nya. Diceritakan dalam cerita anekdot, 3 orang tak kurung dalam gua. Bajalan-jalan tabai di nyobat karambi sompong. Kalua jin, galak-galak jin kau, terima kasih, mintalah 3 permintaan. Kecil orang kau apa ya? Ambo ya, ambo tolong buat rumah rancak cik, ambo ni pulang. Lah dia gini, pulang cik, pulang, tinggal 2 lagi. Ambo bang, ambo ingin peternakan segala macam di kampung ambo, ambo ingin pulang lah, pulang cik lagi. Dan cik kau, ini orang berang sekampung gini. Ini kabur itu mah kota tempat lo di pulau itu. Lo pikir kan malam buka pulang lo. Apa permintaan lo? Dia berpikir lo, mau kan malam buka pulang. Akhirnya, ambo yo nak kan malam pulang lo. Tapi nak lo talok tinggal siko lo. Tu, balian kawan nombor dan 2 itu kemari balian. Permintaan Nabi, itu 3. Kalau Hajjaj hebat lo lah. Hajjaj akhirnya, minta apa yang kau mau. Heran orang ini, siapa engkau bisa kau mengatakan seperti itu? Kata orang ini, kata Hajjaj, saya Hajjaj, dulu kan ada foto ya, tidak ada caleg dulu, calon wali kota, wali bupati, segala macam, panjang-panjang gambar tidak ada ya, tidak, bisu kau pemilu, indah juga ada gambar do. Di kertas suara ada gambar do. Kecuali calon anggota DPD ya, tidak, dan ada gambarnya. Lapa nama ibu tadi apa-apa ibu? Siapa tadi? Atuh. Wajah lapa. Jalan mula mau benang. Baik. Akecehnya minta apa saja? Ambo agia. Siapa engkau? Ambo Hajjaj Yusuf bin Thaqafi. Gubernur Hajjaj. Iya. Ajawe urang kau. Cie se permintaan bonyo. Atuh. Jangan sampai ada dia tahu orang lain kalau ambon menyelamatkan engkau. Soalnya kalau tahu orang lain berang satu orang kayaknya Hajjaj sudah ditunggu-tunggu ke mati ini dia selamatkan baru. Itu bahaya kalau yang zolim ya, nak? Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, terakhir pemerintah yang baik, contoh terakhir setelah itu kita serahkan kepada Syekh Masih Ustaz Abdul Somad. Aku kacan contoh orang. Amo minta kopi. Bagi tetalu. Pertanyaan bu cie ini. Saya tangku galenyo barat talu bagian tadi kau. Talu cie galen kadang. Aku payah. Baik.
Suatu hari sidang jemaah yang dirahmati Allah, ulama jadi penguasa. Di dalam Islam ada, dalam sejarah Islam namanya Imam Lais bin Sa'ad, pakar hadis dari Mesir. Imam Lais bin Sa'ad luar biasa, tabi'in, ulama tabi'in. Diangkat jadi gubernur, nyutulak dipaksa oleh khalifah, akhirnya jadi gubernur, diterima jabatan gubernur. Ulama sekaligus gubernur. Dalam perjalanan dia, dalam perjalanan pemerintahan dia, suatu hari dia pergi ke luar kota. Ketika sampai menjelang ke bawah, lihat ke rumahnya dari jauh, nampak dia rumahnya tabaka. Setelah itu nampak segerombolan orang berkuda yang membakarnya, kabur. Kemudian kata pengawalnya, "Imam, perintahkan kami menangkap si pembakar itu." Imam Lesko sinanya mandar rahmat Allah nyoturun dari kudolotnya tapuk-tapuk kanyangnya. Bawa pikir kareh kece orang kok, "Wah Imam cepat, nanti mereka enggak keburu kita tangkap." Imam Lesko enggak cuma merintahkan, "Tolong perintahan kami, tunggu dulu," kata Imam Les. Setelah itu lah hilang orang itu dari peredaran, dari pencalian. Imam Lesko didesak tadi, "Akece Imam Les, ambo sadang berpikir, apa salah ambo ke mereka? Kalau mereka, kalau ambo nak punya salah kepada mereka, tidak mungkin mereka membakar rumah ambo. Pasti ada salah ambo, dan ambo tidak memberitakan sesuatu tanpa dasar yang jelas, dan ambo tidak mau berbuat zalim." Itu kalau ulama jadi umara. Tapi kalau tidak tercapai, maka yang terbaik kedua, ulama yang dekat umara yang dekat dengan ulama, itu akan menjadi berkah insya Allah dalam rangka mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja, mudah-mudahan kota Talu telah dingin dan hilang sok yang Pak Dembo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran al-ustaz yang telah menyampaikan tausyah singkat untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya kita minta kepada al-ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC PhD untuk menyampaikan tausyah agama kita pada subuh hari ini kepada al-ustaz al-muqarram. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan haji dan umrah, jangan sampai mencabui bulu. Lah lamo ambo bertausiah, baru ikulah dapet teh tadu. Itu sekedar menjawab pantun ke Pak Ketua Panitia tadi. Pak Akaba, Bapak Ibu, kasadonyo sehat. Alhamdulillah. Ambo sampai ke Mesir tahun 1998. Kini lah tahun 2023. Lah 25 tahun ambo kenal dengan Buya Jelfatullah, dari mulai Mesir sampai Bukit Tinggi. 25 tahun, seperempat abad kami basamo. Baru ikolah ambo tahu asal usul namo jelita Donald. Sagan ambo batanyo kauda awak ke senior kakak kelas. Jadi nan paling beruntung betuah jamaah Masjid Jami Talu kolah. Di siko lah inyo bukakan kisah cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namo masjid iko Masjid Jami. Sebab dulu ada surau. Di surau inda ada salat Jumat. Tapi di Masjid Jami ada salat Jumai. Solat Jumat berjamaahnya. Ambo kalau ceramah tausiah
Indak hanya di masjid jami' taluk ko saja. Di masjid-masjid di matampek tausiah ambo memang indak mau jadi imam. Sebab apa? Sebab yang paling layak menjadi imam adalah sultan, penguasa. Itu tadi yang disabit dek Buya Jilfatullah. Maka wakatu ado nabi nan menjadi imam tu nabi. Nabi saki diangke Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Utsman. Meninggal Utsman, Ali. Jadi subuh iko sabananyo nan menjadi imam itu adalah bupati. Iko masuk kabupaten Agam kan? Bupati Agam, bukan wali kota Bukit Tinggi. Apoleh wali kota Bukit Tinggi nanlah dipindahkan ke Payakumbuh. Tapi dek Bupati Agam indak mungkin menjadi imam di setiap masjid, maka diangkatlah imam, namonyo imam ratib. Ratib itu artinya rutin. Diangkat dek sultan lah ada imam ratib awak. Siapapun nan datang ke siko, walaupun jubahnya tiga lapi, surbannya sagadang ban pespa, indak boleh imam ratib iko indak pede maju. Ndak ada istilah datang orang silakan maju, itu ndak ada. Cuma cari lihat di Masjidil Haram. Datang ulama besar dari Al-Azhar Kairo, datang Habib Umar bin Hafiz, datang para ulama dari Maroko, nan maju tetap imam ratib. Iko perlu. Jadi nan ambo lakukan subuh iko bukan merajuk ndak ambo jadi imam. Bukan pulo ambo ndak bisa jadi imam, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi imam. Jadi sangka orang, oh lambat tesnya batang, tak bisa jadi imam. Nangka dua, ambo menjago hati jamaah. Sebab ambo tak tahu di masjid iko ba'a caro sembayangnya. Ambo ko kalau jadi imam, bismillah ambo jahar. Kadang ambo jadi imam, rupanya di masjid itu imamnya tak jahar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ambo kalau habis sembahyang zikir ambo jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rupanya di masjid itu kadang zikirnya sir. Ambo kalau habis sembahyang ambo betahlil. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilah. Rupanya kadang di masjid itu tidak ada tahlilnya. Ambo kalau habis tahlil berdoa. Rupanya di masjid itu tidak ada doa basamonyo. Kalau ambo buek sesuatu nan indak biasa di masjid itu, sebelum awak tausiah, hati jamaah itulah sakit duluan. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hati nan sakit kama ubek kan dicari. Iyo pulo kata. Nenek mama alim ulama cadia pandai bundo kanduang orang sumando hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat dan albabini dan alum basunan kasadonyo iko dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nan idealnyo bana memang sejalanlah antara umara dengan ulama, inyonan umara inyonan ulama, inyonan imam masjid, inyonan imam negari. Nah, itu rancaknya bana. Tapi kan tak semua manusia kok sama kemampuannya. Aduh hebatnya dalam bidang politik, tapi disuruh maju jadi imam, cuma sholat dua nenen bisa, sholat zuhur sama sholat asar. Sebab modalnya takbir saja. Allahu Akbar. Saking groginya, sami Allah pun lupa. Allahu Akbar gitu. Datang makmum dari belakang, sami Allah kali gitu. Ada pula orang nan hebat jadi imam, khotibnya berapi-api, tapi kalau disuruh jadi si pimpinan sidang paripurna tak taluk dinyo. Maka ada dua dulu.
Nan memimpin negara zaman sebelum kemerdekaan namanya sultan. Sedangkan untuk urusan agama namanya mufti. Inyolana mengeluarkan sado keputusan bilo awak puasa, bilo Idul Fitri, bilo tahun satu hijrah, maka itu ada pembagian tugas masing-masing. Mudah-mudahan ke depan anak-anak awak inyo nan umara, inyo sekaligus ulama, inyo ulama, inyo nan umara, insyaallah. Amin. Ustaz Samad, ambo ndak taluk menjadi umara kah? Banyak orang bertanya, "Mana ustaz ndak mau jadi umara?" Insyaallah kami akan mencoblos ustaz. Sedangkan namo menjadi ustaz saja, banyak orang nang sakit hati ndak dapat jadwal tausiah. Ambo lah membayangkan, cuma kalau ambo jadi, tidak usahlah jadi wakil presiden yo. Andai jadi wali kota saja lah ambo. Bara musola nan berang sebab proposalnya tidak ambo kabulkan. Permintaan begitu banyak. Jadi biarkan saja lah ambo menjadi ustaz. Tapi kalau ada orang baik, orang nan layak, ambo iklankan, ambo endorse, baik apa tidak baik? Setuju orang agam. Padahal ambo tidak bertanya sih. Sebab ada juga orang ngecek, ustaz tidak usah lah masuk-masuk politik. Ustaz tidak usah lah bicara masalah politik. Ambo tidak masuk politik. Tapi kalau ada orang baik, ambo endorse inyo, bapoto bojo inyo, ambo aja masyarakat mencoblos inyo, nampak cayo mencoblos, namun dapat pitih dari nan lain tidak ambo mencoblos. Selalu ambo sampaikan, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Ibu-ibu setuju? Oh, setuju lah, selesai. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang baik indak duduk di parlemen, maka ingat pecandu narkoba mencalonkan diri, penjahat memasang baliho, orang pembohong, penipu, pendusta, penduto duduk menjadi anggota legislatif. Sakaunya waktu memimpin sidang itu. Tatangkok di hotel pesta narkoba. Kau nak nambah sabwikan eko fitnah atau fiktif atau fakta? Fakta eko. Maka orang nan sholat, orang nan baik, mesti memilih orang baik. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pagaruyung. Kalau dulu zaman kerajaan, meninggal anaknya, apaknya meninggal, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Kini indah, awak sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awak indah pakai sistem monarki lain, awak pakai sistem demokrasi. Demokrasi, suara yang terbanyak suara Tuhan. Ado surang nama ajak sembahyang. Ayyalah salah. Surang nama ajak sembahyang. Ado lima orang nan mengajak main bola. Ayo main bola. Menurut demokrasi, awak sembahyang atau main bola? Main bola. Itu mah kau jam 6 sore anak-anak muda di tanah lapang sembahyang apa main bola? Main bola. Demokrasi bentuk itu. Iko akan ada band. Band iko suko pada LGBT, suko pada khamar, suko pada zina, suko pada pacaran. Nan setuju datang 9 orang, nan indak setuju surang. Konsernya jadi apa ndak jadi? Jadi kalau ada orang menyebut demokrasi kok jahat, demokrasi kok setan, saya lihat dulu guys, bukan demokrasinya, isinya. 10 orang isinya, 9-nya jahat, demokrasi jahat. Tapi kalau isi dengan orang baik, 9 orang indak setuju, surang nan setuju, jadi apa indak? Indak jadi. Maka orang-orang baik mesti ada di dalam. Cuma kadang orang baik kok kalau lah di dalam jadi setan juga. Tapi insyaallah ambo yakin, ambo dengan ustaz, kenal dengan ustaz Jalfatullah, kenal, pernah basuh dengan inyo indak? Belum kenal.
Kenal dengan Ustaz Jalfatullah? Kenal. Pernah seperjalanan samuinyo? Belum pernah. Belum kenal. Pernah dengan Ustaz Jalfatullah? Kenal. Pernah sama-sama lalu joinyo, sama-sama satu tempat tinggal? Enggak. Belum kenal. Ambo dengan Ustaz Jalfatullah pernah kenal, pernah berjalan bersama, sama-sama 3 bulan di Makkah, di Madinah, di Jeddah, sama-sama haji, sama-sama karajo. Tahu ambo kasadonyo. Cuma namonyo itu saja dan baru tahu tadi. Jadi kalau beko nampak video ambo menyabui tentang uda ambo, kakak kelas ambo, senior ambo, abang ambo, dan sama-sama di Al-Azhar, apakah ambo salah? Indak. Ambo sedang mengajak jamaah ambo untuk mendudukkan orang baik di tempat yang baik, supaya bumi Minangkabau iko baik, negara kesatuan Republik Indonesia iko menjadi baik. Cuma kadang orang kan tak sadonyo senang, maka muncullah fitnah. Ustaz Soman tak usah lebih cara politik, Ustaz zikir aja. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Itu namanya Ustaz cari selamat. Dan paling selamat itu ya itu. Bicara zikir, bicara sembahyang, bicara selawat, mari berselawat. Masalah peminum khamar jadi pemimpin diamkan, masalah koruptor orang jaek nan duduk biarkan. Ambo indak bantu itu. Nan ambo sampaikan iko betul apa indak? Betul. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanahun anil mungkar, larang orang berbuat mungkar. Ustaz itu fungsinya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ambo kalau main bawa orang sembahyang, bara orang lah nanti bo. Mari solat, mari solat. Tapi ada orang yang tidak perlu ceramah, tidak perlu tablik akbar, tapi orang ramai sembahyang. Ambo baru pulang dari Maroko. Alun ada orang yang kenal ambo. Alun viral lah. Tausiah lah ambo. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Jamaahnya 3,000 orang. Ambo takajui, kok hebat banget ambo kok 3,000 orang. Rupanya selesai sembahyang sadonyo mencari tanda tangan, di absen rupanya. Di absen dek bupati, bepisik bupati kambo, Ustaz sianan indak sembahyang berjamaah, dipotong pitih kesranyo, indak makan. Kece ambo, mantap, lanjutkan. Pakai kekuasaan, berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Allah bisa karena biasa. Berang orang, apa nih bupati maksa-maksa sholat berjamaah? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Iko sekuler, iko liberal, iko ateis, iko komunis. Dalam Islam, setiap pemimpin bertanggung jawab tentang orang yang dipimpinnya. Kalau awak jadi pemimpin, rakyat kita 70,000 orang, ke 70,000 orangnya soleh, sholat, baik, maka mendapat pahala 70,000 orang. Amin. Tapi kalau awak pemimpin dan 70,000 orang itu panduto, curang timbangan, indak sembahyang, maka pemimpin itu juga akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pemimpin itu untuk apalah Ustaz cerita pemimpin di masjid nang ketek panjang lebarnya cuma 13 meter kali 14 meter. Kok masih jamik kok 3 balai kali 4 balai? Kok tahu Ustaz? Sebelum ke siko kan ambo buka di Google. Masjid iko sebelum 1900 lah ado, dan beberapa kali mengalami renovasi, tumbang jatuh, tagak lai, dan iko masjid yang gambarnya paling banyak diambil, diabadikan di museum di Belanda, sebab Belanda suko mencaliak pembangunan masjid. Maka ambo sebelum datang lah penasaran dulu, ambo caliak sampai ke siko, oh ketek mana masjid. Bukan masalah keteknya, tapi nilai historisnya, betul? Ambo, kalau cuma sekedar mau jadi ustaz, mana bisa bangun masjid?
Berikut ini peletakan batu pertama pembangunan masjid oleh Ustaz Abdul Somad. Sesudah itu, menangguk pitilah jamaah 2000 di pinggir jalan. Amak-amak pakai bedak biar mukoin dah hitam. Bapak Ibu, ambo mambau jamaah dari Malaysia. Orang Malaysia mencaliak. Oh, cantik Riau kok, hijau, masya Allah. Sampai di tengah jalan, baswo lah amak-amak nama membawa tangguk. Heran orang Malaysia, apa ni? Kata dia. Ada ikan kah? Kata dia. Rasanya muku ambu tak ada. Ambu alih-alihkan ke yang lain. Jadi ini adalah kebun sawit. Bertanya juga orang tu. Jadi untuk apa tangguk tadi? Kata dia. Apa orang tu? Tapi kalau awak jadi pemimpin, 20% APBD untuk hibah pembangunan masjid pondok pesantren. Bisa pun tak bisa? Bisa. Selama ujung pena tanda tangan masih laku, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Rasa-rasa kampanye pula gini. Orang baik. Kenapa Ustaz semangat? Ambo semangat kau dek mencari anak-anak muda kau. Kalian mesti jadi bupati, kalian jadi wali kota, kalian jadi gubernur, kalian jadi pemimpin masa depan. Bumi Minangkabau, bumi paling subur pemimpinnya. Proklamator kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Sekolahnya di Amsterdam, di Leiden. Soekarno Hatta. Dari mana Hatta itu? Dari Bukit Tinggi. Ambo kalau ditanya di orang, Ustaz Somad dari kampungnya Bung Hatta. Iya, kecewa. Orang nan tahu, Ustaz kan bukan dari Bukit Tinggi. Ambo dari Bukit Tinggi, patang dari Bukit Tinggi ambo. Bangga nak jadi orang Minangkabau? Bangga. Dari mana itu pemimpin-pemimpin luar biasa. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka ke depan jangan sampai pemimpin nasional itu kosong dari orang Minangkabau. Kenapa? Setiap orang Minangkabau yang memimpin, pasti duit dari Jakarta itu dibawanya kemari. Makanya dulu ada Bupati Riau, Gubernur Riau, ambo hadir halal bihalal. Apa ini kita studi banding jauh-jauh? Studi banding ke Surabaya, studi banding ke Bali, studi banding ke Jakarta, studi banding ke Yogyakarta. Tak usah kita jauh-jauh studi banding. Cukup dekat saja. Pergi kita ke Padang. Bagaimana pemimpin-pemimpin Minangkabau ketika dia di nasional di Jakarta bisa membawa duit APBN itu membangun ke negerinya. Maka akhirnya terwujudlah. Ini bakat-bakat kepemimpinan ini jangan dibonsai, jangan dipotong. Ini sekarang banyak orang, politik itu haram, politik itu jahat, politik itu dosa. Akhirnya naik perampok, penyamun, sakau, pemabuk, narkoba, LGBT. Gara-gara siapa? Gara-gara Ustadz melarang anak muda berpolitik. Betul? Anak muda mesti punya kekuasaan. Ambo selalu menyampaikan iko dalam khutbah Jumat. Palestina bisa direbut, bukan Ustadz yang merebut Palestina. Siapa yang merebut Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa politik. Konstantinopel direbut, apa kata Nabi? Latuftahannal Konstantiniyah. Konstantinopel nanti akan direbut umat Islam. Datang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari, ingin merebut, tak dapat. Konstantinopel direbut oleh seorang anak muda penakluk, umurnya ada yang menyabui 9 baligh, ada namanya bi 20, ada namanya bi 21, namanya Muhammad Al-Fatih. 9 baligh tahun umurnya. Ditanya, siapa yang sudah kau taklukkan wahai Al-Fatih? Menaklukkan Konstantinopel, dirobah kota itu menjadi Istanbul. Anak awak 9 baligh tahun, berapa yang sudah kau taklukkan? 3 mahasiswi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi menempatkan orang baik. Pemimpin yang sekaligus sebagai ulama, sekaligus sebagai umara, sekaligus sebagai nabi, itulah dia yang disebut Dek Buya Jelfatullah. Orang barat menyebutnya King David.
King Raja. David bahasa Arabnya Daud, Raja Daud. Bapak Ibu kalau ingin anaknya nanti jadi raja, sekaligus jadi pengusaha, sekaligus jadi orang kaya, kasih nama anaknya Daud. Aduh, jiran nambo tuh Daud susah banai duitnya Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Daud yang tersinggung. Namo kok kan doa. Lalu kemudian Nabi Daud itu kata Nabi, ahabbus shaum ilallah shaum Daud. Puasa nan paling rancak, puasa nan paling elok adalah puasa Nabi Daud. Mengapa itu? Nabi Daud yasumu yauman yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Ustaz Somad patang makan. Iya, kini sebenarnya niat puasa tapi ada teh talu. Tes dulu Bu ya. Nabi Daud puasa sehari makan sehari, puasa sehari makan sehari. Dari mana makan? Alanna lahul hadid. Dipagangnya biji besi, besi itu menjadi lunak, dibuatnya jadi baju perang, dijualnya. Makan min kasbi yadihi, dari hasil usaha tangannya. Nabi Daud sehari makan sehari puasa, sehari makan sehari puasa, bini Nabi Daud seratui orang. Ambo tahu iko berita amat mengecewakan bagi ibu-ibu. Nabi Daud raja, bininya seratui, tapi puasanya limo bale hari. Maka kalau ada orang agam bukit tinggi bininya surang, tidak pernah puasa sunat. Baswojo Nabi Daud, galak Nabi Daud, kiki 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 Nabi Daud. Ambo bini ambo seratui puasanya limo bale hari. Wah ang surang puasa Ramadan pun matinggal. Nabi Daud punya anak rajo juo dan ulama juo, nabi juo. Namo anaknya Sulaiman. Nan kabanyo kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Itulah makuado namo di Jogja tuh Sleman. Urang barat menyabuinyo King Solomon, anak King Daud. Sampai ke kampung awak sia tuh Sleman. Mohon maaf Pak Sleman, nanti sini. Namo-namo hebat luar biasa. Nabi Sulaiman bininya boleh hamba sabu ibu 300 orang. Kalau inyola mencalek kini ndak para lu orang lain itu saya mencoblos kedua. Tapi jangan sangko orang pulau Sumatera iko kurang hebat dari mereka. Ambo dikirimi buku dari Yogyakarta pakai pos. Judulnya ndak boleh disabui, daerahnya ndak boleh disabui, namonyo ndak boleh disabui. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi nyo tinggal di Pulau Sumatera. Bukunya ada di rumah. Raja di Pulau Sumatera kok Islam. Bininya 3000 orang. Bapak kalau ingin tahu bekompek matur. Manga lo cerita kekuasaan manga ke bini Ustaz. Sebab orang kalau lah berkuasa iko inyo matonyo mulai. Tapi ibadahnya mesti kuat seperti Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman luar biasa. Tapi yang paling berkuasa di dunia mengalahkan Nabi Daud, mengalahkan Nabi Sulaiman adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling hebat kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana kekuasaan Nabi Muhammad? Sampai ke bumi Minangkabau. Seluruh orang Minangkabau bersyahadat mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Orang Melayu yang katanya Islam masih ada yang tidak Islam. Suku Sakai, suku Akit, suku Laut, Talang Mamak, Talang Perigi, Talang Jerinjing, orang Melayu asli tidak Islam. Tapi Minangkabau semuanya menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Buya Hamka, kalau ada orang Minangkabau nak tidak Islam, hilang minangnya tinggal. Itulah kabau nak bisa dipotong Idul Adha.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga keberlangsungan pemimpin yang adil dan amanah. Malam-malam Umar bin Khattab mendanga, anak kan digadang-gadang urang lapa. Didanganya urang lapa, anak manangi, amaknya memasak. Mangga ko masakan iko ndak selesai-selesai, rupanya nan dimasak ko batu. Mangga ang masak batu. Sebab anak ambo ko kalau ndak didanganya masak inyo manangi tarui, kalau mau masak batu ko nya talalo. Mangga masak batu. Sebab pemimpin kami Umar bin Khattab zalim, kami ndak dapat gandum. Ndak kenalnya pemimpinnya, sebab waktu itu yo tadi ndak ada balehu. Ndak kenalnya Umar bin Khattab itu. Maka Umar bin Khattab datang ke Baitul Mal memikul gandum. Jadi Umar bin Khattab itu dulu kalau belusukan inyo pai surang, indak membawa wartawan. Inyo surang undangakan keluhan masyarakat, dibawanya, dipundaknya, diantanya. Inyo indak mau memikul gandum itu nanti di akhirat di padang mahsyar. Lebih baik memikul gandum di dunia daripada memikul gandum di akhirat. Datang pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina, pendeta. Ambo mau menyerahkan Baitul Maqdis ke Umar bin Khattab dengan syarat inyo nan datang ke siko mengambil kunci ko. Jangan saya yang mengantarkan ke Madinah. Kalau memang mau ambil kunci ko. Sebenarnya ingin inyo mencari ba'ah hebatnya Umar bin Khattab. Disangkonyo Umar akan datang dengan jubah kebesaran. Memang jubah itu biasanya kebesaran, ukurannya XL. Disangkonyo Umar akan datang dengan pasukan bala tentara sejauh mata memandang. Disangkanya Umar itu gagah perkasa. Mano Umar bin Khattab nak kamu ambil kunci kok. Sampai suatu hari Umar baduo saja dengan pembantunya dari Madinah ke Palestina, menunggang satu ekor unta. Kadang-kadang Umar di atas, kadang-kadang Umar di bawah. Kadang-kadang pembantunya di atas, kadang-kadang pembantunya di bawah. Pas dakek pintu Palestina, kebetulan jatahnya Umar nan di bawah, pembantunya di atas. Umar membawa. Sampai ke pintu tu, pendeta tu bertanya, "Nan mana Umar bin Khattab?" Kecik Umar, "Ambo Umar bin Khattab." Nan di atas kok, "Iko pembantu ambo. Inyo mengantuknya di atas, ambo di bawah." Ndak bisa dibedakan. Makanya ambo dulu sebelum viral, orang tidak bisa membedakan mana nan ustad nama supir ustad. Samo sih. Ceramahmu di Islamic Center Pasir Pangarayan, aduh kamamu di ujung sebelah kanan dah ke imam itu kama mantap pakai asih pakai luar biasa. Datanglah orang berkunjung. Ah, ini adalah Masjid Islamic Center, ini tempat imamnya, ini dan ini kamar ustaznya. Dibuka deh orang tuh, cari orang tuh, oh ada supir ustaz di dalam disini. Padahal ambo di situ. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin disegani bukan karena mobil dinasnya. Pemimpin disegani bukan karena jubah bajunya. Pemimpin disegani karena akhlakul karimahnya, karena ketawaduannya, karena rendah hatinya. Apa kata pendeta yang memegang kunci Baitul Maqdis? Belum pernah ada penguasa di dunia ini yang macam engkau wahai Umar bin Khattab. Patutlah setan-setan itu takwi ke Umar bin Khattab. Aka cik Nabi, ma masya syaitan, ma masya Umar illa masya syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di jalan ni kok, maka setan akan baputa di jalan lain. Cameh, tak berani setan lalu di jalan yang dilalui Umar. Dek iman Umar nan luar biasa, dek ketawaduannya, dek rendah hatinya. Ustaz Somad, kau bicara tawaduk rendah hatinya di atas, kami di bawah, nyo berkursi. Ambo ndak minta panitia nama lagi. Mudah-mudahan awak diagi dikirimkan Allah pemimpin yang adil dan amanah. Iko tahun-tahun politik 2023, 2024, penguasa bukan wali kota, bukan bupati, bukan gubernur dalam dunia demokrasi. Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih gubernur, rakyatlah yang memilih presiden, rakyatlah yang memilih DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. DPD kok ke psikolog pe jempol.
presiden, gubernur, bupati, wali kota. Jangan sampai salah karena mencoblos bukan sekedar menusuk gambar, tapi mencoblos adalah persaksian. Ambo Abdul Somad bersaksi bahwa orang Iko layak mewakili Ambo di parlemen 5 tahun ke depan. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. Jangan bertakbir lo di situ. Allahu Akbar kaji orang BPPS. Aku kata KPPS. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang paling besar tigo. Ala adullukum ala akbaril kabair? Maukah kamu aku tunjukkan dosa paling besar di antara yang besar? Apa tu ya Rasulullah? Yang pertama syirik. Insyaallah ndak ada orang Minangkabau nang syirik. Yang kedua, uququl walidain. Insyaallah ndak ada orang Minangkabau yang durhaka kepada orang tua. Anak-anak awak berbakti insyaallah. Amin. Nan awak khawatirkan nang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Orang nan mencoblos itu inyo sedang memberikan kesaksian. Kalau sampai salah berarti inyo memberikan kesaksian palsu. Tapi awak kan ndak tahu, Bu ya. Awak cuma mencari fotonyo, mukonyo, balehonyo. Awak ndak kana jo inyo. Jadi baatu berijtihad awak. Pandang baik-baik, danga baik-baik, tanyo orang nan tahu. Setelah itu bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan tidak menggunakan suara, karena kita tinggal di negara demokrasi. Satu suara amat sangat bermakna. Awasi, pantau, mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai 10 menit ambulah memberikan. Oh, itu dari tadi itu nambah cali. Ustaz caliak dari tadi. Itu jam itu nambah cali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ba'a pendidikan anak awak, ba'a pengangkatan guru agama, indak selesai dengan khutbah ceramah dan tausiah. Ba'a penggunaan APBN untuk masjid, ba'a APBD dipakai untuk orang penggali kubur, tukang makam jenazah, tukang mandikan jenazah, tukang kain kafan jenazah. Ndak ada orang peduli. Ambo bisikkan, Pak Wali, tolong pedulikan. Beko orang mati dimasukkan ke paket beko. Kalau ndak ada nan mengurus iko. Sebab orang nan meninggal ko, apaknya meninggal, maknya meninggal, anaknya ndak peduli ke penggali kubur. Luponya membagi. Tolong gaji. Malam tadi diserahkan untuk penggali kubur, pemandi jenazah, pengkapan jenazah, diberikan bantuan 2 juta rupiah per orang. Malam tadi disaksikan foto ramai. Itulah tujuannya. Bukan berarti ambo mensupport anggota dewan, calon pemimpin, ambo ada kepentingan. Ambo sampai mati tidak akan diangkat jadi kepala dinas. Ambo tetap jadi ustadz sampai mati insyaallah. Doakan ambo tetap istiqomah insyaallah. Tapi orang-orang baik ini perlu. Kenapa? Karena kalau orang baik tidak memilih, ingat, pemabuk memilih, pezina memilih, LGBT memilih, dan mereka tidak mungkin memilih orang sholat. Maka orang sholat mesti memilih orang sholat. Orang berjamaah mesti memilih orang berjamaah. Orang baik pilih orang baik. Nah, nomor belum disebut, sebab belum keluar dari KPU. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan yang dilakukan orang yang baik mengalir, kita pun akan mendapatkan limpahannya. Jadi kalau nanawak pilih itu jahit ustaz, korupsinya ustaz, duit haramnya ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Al mujtahid, orang yang berijtihad, idza asaba bana ijtihadnya, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, tersilap ijtihadnya, inyola mencalia, inyola mendanga, inyola minta nasihat, tersalah, insyaallah Allah mengampunkan inyo. Tapi jangan sampai lasau salah diperturutkan puluh kesalahan itu. Nah, itu nanlah akan menjadi masalah di masa akan datang. Ingat, iduit awak singkat, tapi resiko yang awak tarimo amat sangat panjang. Mudah-mudahan kehidupan yang singkat iko awak selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis mari awak sama berdoa kepada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil dan amanah, supaya bumi Minangkabau tajago tapaliharo dari segala musibah, keluarga awak sakinah mawaddah warahmah, anak-anak awak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ustaz biasanya tausiah 60 menit.
mangalo di masjid ko cuma ampek puluh. Asal setiap ingin macet hilang bahanamu mencalik teh talu ko. Itulah bahayanya kalau ustaz dia agi teh talu. Akan datang usaha agi teh talu. Agi nan lain, kuih, roti, katupek, gulai paku dan lain-lain. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.